Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Raja Ampat melakukan kesepakatan bersama terkait pembatasan jam kerja dan aktivitas di luar rumah sebagai upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan virus corona atau COVID-19 di wilayah Raja Ampat, Papua Barat. Kesepakatan tersebut ditujukan kepada seluruh instansi, pelaku usaha, dan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, pemerintah berlakukan waktu antara pukul 06.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok di pasar tradisional, pasar modern, ruko, rumah makan, restoran, atau kafe. Lebih dari jam yang sudah ditentukan, tempat-tempat penyedia kebutuhan pokok tersebut diharapkan sudah ditutup. Secara khusus bagi pedagang gerobak atau tenda, diperbolehkan berdagang dari pukul 12.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Sementara masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek, sopir angkot dan sopir taksi rental dilakukan pembatasan jam kerja mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Rumah makan, restoran dan kafe untuk tidak makan di tempat tetapi dengan cara dibungkus atau rumah dan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19 dengan pemberlakuan social distancing atau pembatasan sosial sampai dengan tanggal 14 April 2020. Dari Raja Ampat, Aditya Nugroho melaporkan untuk Balai News Partner Kumparan Papua Barat.